Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya berprofesi sebagai driver online. Dulu pekerjaan saya adalah seorang engineer di sebuah kontraktor di Jakarta. Karena iming-iming penghasilan yang lebih besar dari gaji saya yang dahulu dan waktu kerja yang tidak terikat, saya memutuskan untuk kerja sebagai driver online. Alhamdulillah, sekarang mobil saya sudah 5 kali ganti karena ditarik sama leasing. Dan saya sudah menjadi member di salah satu bank swasta di Indonesia karena saya mempunyai hutang yang sangat besar. Terima kasih, taksi online, karena kamu saya Mumet. Sekian dari saya. Selamat siang. Customer sekarang kalau mesen gosen enggak ingat-ingat, disuruhnya kita ini yang ngangkat drum. Bukannya aku enggak bersyukur, drum itu besar, kontorku itu kecil. Kalau drumnya aku ikat di jok, aku mau duduk di mana? Di spion kiri. Memang aku mau sirkus. Disuruh cancel marah-marah. Kamu itu mikir dong, aku ini bawa motor. Kalau aku bawa truk aja, jangankan ngangkat drum, tandon, itu kolom berenang benua Patra, kalau dipesan pakai gosen, ku angkat itu. Kamu ini nggak pernah nonton film Ajab kali? Mau nanti kalau pas mati, mayatnya diantar pakai gosen kali? Iya. Pas sampai di kuburan di cancel, ternyata mayatmu order Shoki. Mau? Sama gua. Enggak. Tadi di awal video lu udah lihat tentang curhatan taksi online. Yang mobilnya ketarik 5 kali, akhirnya dia 5 kali ganti. Dan ada bukan taksi sih ya, ada ojek online yang suruh ngangkut drum. Lucu sih kalau dibilang. Tapi itu gambaran dunia online sekarang. Dimana order sudah langka karena banyak yang... Gimana ya, banyak yang order pendek-pendek dan untuk order panjang tuh jauh. Dan untuk tarif itu kesannya tidak merata. Ya, dan... regulasi dari aplikator itu berbeda-beda gitu loh. Sebagai contoh di sini gua compare order sekarang dengan order 2015, 2016, mungkin semuanya kenal Uber yang sekarang sudah hengkang karena tidak kuat dengan driver Indonesia yang suka yang ngeselin ya. Dapat promo di cancel gara-gara karena katanya promo enggak dibayar. Konsumen ditagih promonya dan teman-temannya. Dan juga banyak driver yang mengeluhkan untuk di Uber itu tidak bisa pakai mod. Yang belum tahu, for your information, mod adalah aplikasi yang dibuat serupa atau modifikasi dari aplikasi original bawaan aplikator yang bisa milihin order, ngatur jarak, dan lain-lain. Nah, itu biasa dipakai sama beberapa driver yang curang, itu buat ngakalin order teman-temannya sendiri biar ordernya dia dapat banyak. Itu. Tapi ya terlepas dari itu semua, gue mau cerita aja, pendapatan memang sekarang tidak terlalu baik. Tidak seperti dulu yang bisa sampai 1 juta sampai 2 juta per hari untuk order sehari budek. Kenapa gue bilang sehari budek? Bayangin, gimana gak budek? Lo narik dari sekitar jam 4 subuh ketemu jam 12 malam. Untuk mobil lo bisa dapat 1,5 sampai 2 juta kotor. Dan bersih itu 1,2 sampai 1,3 karena bensin mobil pada saat itu gua itu habis 2 tangki. Gua waktu itu bawa Vios itu gua habis 2 tangki dengan kurang lebih 300 kilo perjalanan. Wow, tapi ya sebanding dengan capeknya, sebanding dengan duit. Untuk sekarang gua saranin berpikir 2 kali. Apalagi buat yang pengen ngambil mobil baru. Ingat, lu tidak mungkin cash. Hanya sebagian orang yang punya duit lebih dari 100 juta atau lo paling nggak 70 juta di kantong yang mau beli mobil cash. Rata-rata nyicil. Ingat bulanan lo. Dan ingat orang di rumah lo. Itu. Jangan sampai kejadian kayak di awal. Karena sekarang untuk trek panjang sudah langka. Dan aplikator sekarang cuma ada 2. Dan dua-duanya sudah menggandeng mitra lain yang katanya disebut order prioritas. Yang satu itu namanya Gold Captain,
dan punya lagi namanya Greenline, dan yang satu lagi punya sekarang GoFleet dan Bluebird. Tentunya lo tahu itu aplikasi dari mana aja, karena sekarang cuma ada dua. Kemungkinan menurunnya order itu besar dan marketnya menciut. Kenapa gue bilang menciut? Ulah driver itu macam-macam. Dengan mudahnya lo bisa cari mod di internet. Dan orang-orang yang nge-sharing mod atau bikin mod itu, gue gak tahu apakah itu internal atau eksternal. Tapi kok timingnya bisa cepat banget dari aplikator itu update? Itu gak lama ada updatean dari dia juga. Selang jam apa selang hari biasanya. Aplikator ngasih verifikasi muka. Ada yang nge-bypass. Wajar jadi kalau marketnya turun. Karena kenapa sih lu pakai bypass verifikasi muka? Kalau emang itu akun lu. Ribet, enggak coy. Itu cuma 1 sampai 2 detik. Uber pun dulu sudah pakai verifikasi muka sebelum hengkang. Jadi ya seperti itulah gitu. Itu yang bikin kadang aneh gitu. Banyak akun dijual. Order menciut karena ada konsumen juga yang mungkin takut. Kok pas nyampe orangnya beda, kok kenapa? Dan banyak juga yang dipakai, disewain. Jadi yang nyewa lo gak tahu tuh orang niatnya bener apa enggak atau gimana. Dan dengan alasan apapun gak ada reason untuk nyewa. Lo bikin sendiri tuh bisa, gampang. Itu lo. Coba lo berpikir. Sekarang itu udah susah. Tapi bukan berarti lu gak dapet duit yang normal gitu loh. Untuk sekarang kalau mobil setahu gue bicara 5 juta sebulan bersih masih bisa. Untuk motor 3-4 juta sebulan bersih possible. Cuman di atas itu bukan gak possible tapi berat. Kalau dulu nyayur. Dan gue mau cerita kayak gini bukan karena gimana-gimana. Gue hanya mau membagi info. Jangan sampai ada orang-orang seperti teman-teman kita di awal itu yang susah. Gitu loh. Susah karena tidak tahu informasinya. Dan di dunia online itu keras. Sangat keras. Lo bayangin, ojek suruh ngangkut kulkas, ngangkut kasur. Ya enggak? Lo bawa mobil, pernah gak lo dapet order? Ini cerita dari teman-teman yang mungkin juga udah pada tahu. Ngangkut mayat? Ada, tapi kalau itu ya case khusus karena memang yang konsumennya gak punya duit. Ada lagi yang suruh ngangkut sepeda, ngangkut motor pakai mobil. Lo kata mobil lo truk. Pikir. Tapi mereka semua terkadang ngelakuin itu gara-gara terpaksa. Karena sudah tercebur dan gak tahu mau gimana. Apalagi bensin sekarang makin lama makin mahal, servis makin lama makin mahal. Itu untuk yang mau mencari pendapatan tambahan mungkin masih bisa, tapi kalau yang untuk full time, coba berpikir lagi. Jangan sampai lu dibuat pusing oleh pemikiran, wah online itu gede. Memang besar, tapi itu tahun lalu atau bertahun-tahun yang lalu. Kalau sekarang tantangannya lebih sadis. Jadi terlepas dari yang suka pakai aplikasi bawaan atau aplikasi non bawaan, ya hasilnya sekarang order ya dipilih-pilihin lah. Banyak yang kalau yang pakai mod itu yang dapat order-order begitu, tapi yang polosan ya dapat sisanya. Tapi bukan berarti nggak dapat, masih bisa dapat kalau lu update handphone lu terus-terusan. Dan lu buat satu handphone itu kosong. Dengan asumsi hanya ada aplikasi dari aplikator. Alhasil handphone lu enteng. Itu kunci buat ngalahin mod. Tapi tolong digarisbawahi, gak semua driver punya handphone 2 atau lebih. Kalau yang gak punya handphone 2, otomatis dia punya istri, dia punya anak, dia punya teman. WhatsApp, email, pasti di situ semua. Dan itu ngebebanin prosesor. Jadi ya agak susah.
Tapi terlepas dari itu semua, itu hanya sharing dari gua. Mau diambil syukur, gak diambil ya sudah. Mau dicoba tanpa dipikirkan, terserah, tidak dicoba pun tidak masalah. Karena gua masuk di online itu karena mobil itu juga sebenarnya adalah antar jemput sekolah. Dan gua masukkan di online untuk sekedar mencari tambahan. Syukur-syukur bisa buat mempercepat angsuran. Tapi buat yang mau iseng ambil sendiri, coba dipikirin lagi. Segala macam resiko itu ada di kita. Dan untuk yang di motor, tolong pertimbangkan pada saat mengambil orderan. Jangan sampai semua order diangkut karena aplikator belum ngasih regulasi atau sanksi untuk marketplace yang nakal. Bayangin, gue pernah dapat order sepeda gunung, mountain bike yang gede. Gue pakai motor dulu. Itu motor sama sepeda, gedean sepeda. Kalau masih di box, oke, gue angkut, masih bisa gue ikat. Box itu nggak nyampe, kalau gue nggak salah nggak nyampe ya semeter lebih, cuman nggak terlalu gede lah, gue masih bisa akalin. Lah kalau udah jadi, jam sibuk, gue masih mikir keselamatan gue daripada kondisi itu barang hancur, bukannya nyombong coy. Kita nyicil buat gantiin masih bisa. Tapi kalau nyampe kaki lo kesleo, lo jatuh, mau gimana lo? Dan kalau bisa sih ya, sebisa mungkin lo kalau sekarang main di online, jangan sekali-sekali, baik di motor, baik di mobil, lo nolak order. Sekali lo nolak, history lo hancur. Sekali history lo hancur, dapet lo udah dikit banget. Karena udah kalah sama yang lain yang gak pernah nolak. Jadi build akun lo baik-baik, jangan nolak. Sekali lo nolak, bubar. Gitu. Ya, gak banyak sih yang bisa gue ceritain sama lo. Tapi kalau lo mau nanya, lo bisa komen di bawah. Ya, nanti kita bisa sharing-sharing bareng mengenai apa yang terjadi sekarang. Buat yang sudah terlanjur, ya sama-sama lah cari info kayak gue. Gue pun terus terang kaget karena order mobil itu tarifnya sekarang hampir sama kayak motor. Kaget gue. Beda sama 2 tahun yang lalu. Nah, buat yang pengen bagi info ini, ya bagikanlah ke teman-teman lo, share ke teman-teman lo. Buat yang merasa ini informasi baru, bisa lo like video ini dan bantu support gue di video ini agar ya gue bisa terus kasih info tentang pengalaman dan pelajaran buat kita sama-sama belajar ke depannya. Sekian dari gue. Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman lo, di semua yang lo kenal dan ke semua yang mau jadi taksi online atau ojek online sekarang, biar mereka tidak salah langkah. Karena situasi 2019 dan ke depan itu sangat jauh berbeda dengan 2014, 2015, 2016, dan 2017. Gua cabut dulu.